Shalom Bapak Ibu terkasih. Hari kemarin telah selamanya pergi. Manfaatkan sebaik-baiknya hari ini dan esok jika kita ingin menebus waktu yang hilang. Berikut ini akan kami sampaikan kegiatan sepekan gereja kita. Selama bulan April ini, marilah kita membawa persembahan buah sulung, sebagian berkat dari yang terbaik yang kita terima dari Tuhan. Dengan membawa persembahan buah sulung, kita mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup ini dan bahwa setiap berkat berasal darinya. Mari alami kuasa Roh Kudus dalam ibadah Holy Ghost Meeting Mujizat Kesembuhan yang dilayani oleh Reverend Dr. Jacob Kurin pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, pukul 18.30 sampai dengan 20.30 WIB di GBI Rumah Persembahan, Ruang Bagas Godang. Mari bawa orang-orang yang sakit dan berbeban berat agar menerima kelegaan dari Tuhan. Departemen FA bekerja sama dengan Departemen WBI akan mengadakan pelatihan keterampilan payet yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 19 dan 26 April 2018 pukul 10 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan Ruang Bagas Godang. Peserta akan mendapatkan bahan payet dan snack. Informasi pendaftaran dapat menghubungi nomor berikut ini. Akan diadakan pertemuan doa serta perayaan ulang tahun Menara Doa pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, pukul 18 WIB di GBI Rumah Persembahan Ruang Bagas Godang. Dihimbau seluruh ketua doa, pasukan doa, penjaga Menara Doa, WBI, pemuda, dan alumni murid sekolah doa diwajibkan untuk hadir dengan menggunakan dress code merah Rumah Persembahan. Mari hadiri perayaan Paskah Nasional 2018 Provinsi Sumatera Utara yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 pukul 15 sampai dengan 20.30 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan Ruang Zaitun 1 dan 2. Dihimbau kepada Bapak Ibu untuk hadir dalam rapat anggota tahunan Koperasi Berkat Lumbung atau KBL tahun 2017 yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 setelah Menara Doa bertempat di GBI Rumah Persembahan Ruang Yerusalem. Akan diadakan seminar kesehatan dengan tema Sehat, Ramping, dan Bahagia yang dilayani oleh Evangelis Yohanes Sunardi, Master Teologi Biblical Health Expert pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 24 dan 25 April 2018, pukul 18.30 sampai dengan 21 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan Ruang Zaitun 1. Seminar ini terbuka untuk umum dan gratis. Telah dibuka kembali bagi jemaat yang rindu melayani di bidang multimedia seperti kamerawan dan teks operator. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk melayani, dapat mengirimkan biodata melalui email multimedia@houseofsacrifice.org atau dapat menghubungi multimedia yang bertugas setelah ibadah ini selesai. Jika menjalani setiap hari seolah itu adalah hari terakhir kita, maka kita akan menumbuhkan rasa hormat yang mendalam terhadap waktu. Informasi dan kegiatan-kegiatan lainnya dapat dilihat dan dibaca dalam aplikasi gereja ataupun warta sepekan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Yesika Tambunan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.